Duduk di kursi dewan saja yang katanya empuk dan juga panas, katanya kami belum pernah. Jadi bagaimana bisa mencoba bertarung di perheratan yang begitu berat tanggung jawabnya? Itu. Jadi sekali lagi saya bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya di dapil saya di 5 kabupaten, sudah memberikan kepercayaan, memberikan amanah kepada saya untuk dijadikan mata, telinga, lidah, bibir, dan kaki tangan masyarakat desa kami berjuang. Gitu kakak. Kehadiran pemerintah gitu kan untuk teman-teman muda kita seperti apa? Nah, kita harus menjadi jembatan itu kan, itu maksudnya. Karena yang paling sulit itu kita menjadi integrator yang menyambung ini dengan warga lokalnya. Jadi saya kira sebenarnya baik itu peraturan ataupun teman-teman muda kita udah ready sebenarnya. Terkait politik memang teman-teman muda sekarang sudah bergeser kerangka pikirnya. Mereka-mereka insya Allah sudah siap sebenarnya. Bagaimana kita mengarahkannya dan mengayominya seperti itu. Mengayomi, ampun kakak, oke. Paling dilulukan di masyarakat adalah pemahaman yang jelas tentang teknologi dan kemampuan kita untuk juga beradaptasi dan tidak takut terhadap inovasi dan perubahan. Yang kita lihat sekarang misalnya di Komisi 3 misalnya di bidang hukum, kalau ya yang isu yang paling terkenal kan ini nih, revisi Undang-Undang KPK. Saya secara pribadi sebagai milenial ya, kalau melihat dari kapasitas KPK ini sekarang, kalau saya berada di situ ya, saya juga akan melakukan hal yang sama. Kalau saya sebagai seorang ahli hukum maupun sebagai seorang milenial, saya tentunya akan mendukung keputusan dari para anggota DPR yang sekarang. Mereka berusaha untuk juga memberikan batasan-batasan tertentu kepada satu lembaga yang memang memiliki power yang kuat. Karena memang power ini harus dibatasi bagaimanapun juga. Dikendalikan gitu ya, jangan juga melihat.